jadi di video kali ini Frosty bakal mencoba beberapa jalan pintas di arena terbaru ya guys. Di mana arena ini bakal licin banget dan kita bakal coba ya guys, apakah kita bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat banget menggunakan jalan pintas yang terbaru. Coba kalian komentar di bawah ya guys ya. Siapa dari kalian udah pernah nyobain map ini guys? Tapi sebelum kita coba, pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Karena satu like kalian bisa mendapat menjadi orang kaya guys. Jangan like, hati-hati kalian akan dicari cung. Jadi guys, kita bakal mencoba di slipper gaya ini guys ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, itu bakal licin banget slippery floor. Jadi ini licin banget gitu ya guys ya. Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan hanya waktu 8 detik atau 2 detik saja ya guys ya? Karena kemarin ada yang kulihat yang komen di Albert, Zain, Faizul, Rifki, Ahmad itu kan bilang kalau dia itu bisa nyelesain slipper guys ini hanya dengan 7 detik atau 5 detik dengan cara shortcut yang sangat sangat cepat sekali ya guys ya. Kita bakal lihat ya guys ya, siapa tahu ada skin baru gitu kan selain Super Bond sama si Oninjutsu ini ya guys ya. Kan kemarin kita udah gacha dan udah dapat ya guys ya. Siapa dari kalian yang udah punya, komen coba di bawah guys ya. Menurut kalian cocok gak sih Oninjutsu ini menjadi skin spesial? Kalau menurut Frost Diamond sih cocok aja guys. Nah buat kalian siapa yang setuju kalau Frost Diamond bakal kasih gem gratis buat kalian ya guys ya. Jadi contohnya gini guys, yang mau di top upin ya, coba kalian komentar di kolom komentar nickname kalian. Di next video aku main stembal, aku bakal top upin kalian ya guys ya. Kalian ketik nickname nya nanti aku bakal copy, terus aku pastein nama kalian di sini di Frost Diamond Store ya guys ya. Terus aku kasih kalian 1600 gem, kalian langsung bisa beli stembal pas guys buat 5 orang setiap hari guys. Terus aku bayar pakai QR nya dan pesanan dalam proses guys. Mantap. Jadi udah masuk ya guys, 1600 gem, 75 token. Ini nickname aku Frost Diamond guys. Jadi kalian komen sebanyak-banyaknya nickname kalian di kolom komentar ya guys ya. Di next video buat yang beruntung aku bakal top upin kalian buat 5 orang setiap hari guys ya. Nah, jadi kita bakal langsung aja coba buat main slipper gayanya guys ya. Kita bakal main solo player. Tapi ingat ya guys, aku mau ngingetin lagi buat tadi aku kasih kalian gem gratis. Kalian harus tonton video ini sampai habis makanya guys ya. Karena bakal ada pertanyaan di belakangnya dan kalian jawab terus nickname kalian di bawahnya guys. Yang benar pertanyaannya aku bakal top upin. Dia lebih seru lagi kan, biar gak asal komen aja guys. Kalian jawab pertanyaanku yang ini, berapa ada total skin spesial yang udah rilis di server aslinya guys ya? Kalian komen di bawah, nanti yang bener aku kasih langsung gift guys. Oke, ini kita bakal coba langsung ya guys ya. Shortcutnya tuh jadi simpel, jadi ini kita licin banget. Jadi kalian tinggal coba buat spasi dua kali kayak gini guys. Set, 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 set. Apakah kita bisa selesaikan hanya... Oke, kita kena itu guys, tengah-tengah guys. Harusnya itu bisa langsung meluncur ya guys ya. Oh my god, agak susah sih guys. Set, 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 set. Oh my god, guys. Kita hampir bisa dengan sangat-sangat cepat sekali guys. Hanya 2 detik tadi guys. Cepat sekali guys. Apakah kita ulang dari belakang? Coba ya guys ya. Taruh dulu itu udah ada ayam di depannya guys. Takutnya aku kalah guys. Kita langsung finish aja guys. Set. Kita finish dulu aja guys. Finish dulu aja guys. Terus kita ulang lagi guys ya. Tapi kita bakal mainnya 3 kali ini langsung menang soalnya tuh. Lama kan kita nunggu lagi. A few moments later. Kita coba guys. Untuk menyelesaikannya hanya dengan 2 detik ya guys ya. Kita bakal teori timing yang tepat guys. Set. Pasti 2 kali, terus pasti 2 kali lagi. Jangan sampai kena tengah-tengah. Nice. Nice, nice. Oh my god, oh my god. Santai, 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 santai dulu. Kita ada berapa detik nih guys ya. Ini ada waktu nih guys, di atas nih guys. Set, 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 set. Oh. Itu yang susah sih guys. Kenapa susah? Karena licin sekali nih guys. Walaupun kita kencang seperti Beyblade, tetap ini. Woi, tot, sampai lewat guys. Sampai lewat, bayangin aja guys. Apa kita ulang lagi guys? Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi guys. Dari belakang guys. Bodo amat nih bocah-bocah nih. Udah finish duluan ya guys ya. Bot-bot nih cupu banget guys. Kasih pur. Berapa detik Frost Diamond bisa menyelesaikan map ini guys? Oke. Let's go everybody. Dari sini aja guys. Set, set, set. Aduh, ini agak susah sih guys ya. Kita tunggu timingnya tepat. Set. Nyemplung lagi guys. Set, 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 set. Set, set, set. Jatuh guys, tetap aja guys ya. Ini emang harus dengan cara Ninja Hattori untuk kita menamatkan game ini tanpa jatuh sekali aja guys ya. Bener-bener timing kalian tuh harus pas guys. Ini gimana kalau kita kasih pur musuhnya setengah jalan ya guys ya. Baru kita jalan guys, biar nggak ada yang ngalangin kita ya guys ya. Terus kita pelajarin timing yang tepat kapan kita harus lompatnya. Pas putaran dari baling-baling itu pas di tengah-tengah semua, jadi kita nggak perlu jatuh lagi guys ya. Kita akan mencoba metanya guys. Kita pur dulu musuhnya sampai di arena roll yang depan itu tuh. Licin sekali adik-adik, licin sekali adik-adik. Kita tunggu dulu guys. Nah itu kan ada roll-roll yang di ada dua itu. Nah kita tunggu kalau musuhnya itu udah sampai sana guys. Si bot-bot ini guys, apakah kita bisa menyalipnya dengan sangat-sangat cepat menggunakan shortcut. Oke okay, guys, itu udah ada orang di roll ya guys. Apakah kita bisa? Let's go mulai. Let's go. Ini timingnya udah tepat sih guys. Timingnya udah tepat sih guys. Seret, set, seret, set. Waduh, ketabrak guys. Ulang ya guys, ulang ya guys. Kalau kita ketabrak kita ngulang guys. Kita ngulang gak apa-apa. Ini orang-orang bocah-bocah, biarin duluan aja ya guys ya. Kita santai aja guys. Dari awal guys, dari awal guys. Let's go. 3, 2, 1. Let's sabar, sabar. Nah ini udah pasti guys. Timingnya sangat tepat. Kita tunggu. Ini aduh, ulang lagi guys. Kita ada A few moments later. Kita tunggu lagi guys, kita tunggu lagi dia sampai di roll yang kedua ya guys ya. Tadi bisa-bisanya guys, kita gagal ya guys ya. Ini emang harus timing yang tepat ya guys ya. Pas rollnya ini mungkin di kiri guys. Coba ya, nah itu udah ada di depan orangnya. Kita tunggu roll yang tepat. Ini kenapa nyangkut di sini guys, si babi ngepet guys. Let's go everybody, let's go everybody. Aduh, kena lagi guys. Bisa-bisa, set, set, set. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh guys, itu sedikit lagi loh padahal coy. Padahal sedikit lagi loh guys. Bisa-bisanya kita kalah coy. Set, set, set. Minggir adik-adik, minggir adik-adik, minggir adik-adik.
Hampir aja kita kalah ya guys ya. Oh ternyata seperti itu ya guys ya. Yang kita harus ambil tengah-tengahnya aja. Cuman masalahnya itu ada penghalang loh guys di tengah-tengah guys ya. Penghalang ini loh yang kuning-kuning itu tuh di tengah-tengah itu. Jadi kita nggak bisa langsung robos ke depan. Coba sekali lagi guys, sekali lagi guys. Kita coba guys, masih penasaran aku pengen namatin map ini hanya dengan 5 detik lah kalau bisa guys ya. Tadi berapa detik tuh? Hampir aja kita kalah ya guys ya. Oh ternyata seperti itu ya guys ya. Gas aja langsung guys tanpa nunggu bocah-bocah guys. Let's go everybody, ini kita tinggal sikat aja ke depan. Set. Oh aduh, isi nyangkut lagi guys. Itu kita kurang kencang lagi dikit. Nah ini aku bilang tengah-tengah itu guys ya, bahaya sekali tuh guys. Harusnya, nah yang di sini juga susah kalau kalian tuh nggak pakai timing yang tepat. Set. Hit. Oh my god, this guys. Look at that bro. Itu berapa detik guys, sudah ada kemajuan buat Rose Diamond ya guys. Jadi kayaknya sekali lagi main mungkin kita udah dapat selahnya untuk kita memenangkan game yang tadi dengan sangat cepat ya guys. Ini bentar lagi bakal rilis dan kalian bisa mendapatkan crown gratis hanya dengan sekali main ya guys ya. Dan kalian nanti bakal bisa dapat game gratis loh. A few moments later. Let's go guys. Berapa detik ini guys? Set. Lawan katakan nice. Apakah kita bisa guys? Oh my god, 2 detik coy. Berapa detik tadi guys? Sangat mudah sekali guys ya. Coba deh kita main di map biasanya guys. Kayaknya seberapa susah sih guys ya. Tidak, ternyata seperti itu guys ya caranya guys ya. Kalian spasi 2 kali, tunggu timing yang tepat, cari putaran yang timingnya tepat juga, baru kalian lompat guys. Coba ya kita mainnya di pen splash yang biasa 3 kali guys. Kita harus pelajarin apakah putarannya ini timingnya sama. Kayak laser tuh kan gak ada timingnya, jadi hafalan gitu guys. Jadi pen splash kayaknya hampir sama sih. Nah kalau pen splash ini pen splash yang normal ya guys ya. Ini aku cuma pengen tahu aja sih, itu puterannya atau roll ini apakah memiliki timing yang sama. Kayaknya sama sih guys. Dia ke kanan dulu baru ke kiri ya guys ya. Set. Wah jadi lambat sekali gerakan kita guys. Bener-bener lambat sekali guys. Tadi 2 detik kan kita finish kan. Nah ini beda guys, beda ya. Ini ke kanan puterannya. Wah kayaknya nggak bisa dihafalin sih guys. Soalnya puteran ini random banget. Mungkin ada settingan random spinnya ini, ada settingannya gitu ya guys ya. Gila ini bakal susah sih. Kalau kita lihat tengah-tengah ini juga hoki-hokian. Kalau kalian tadi tuh nyerot shot kayak Frost Diamond tadi guys. Kita lewat sini santai aja. Terus tiba-tiba kalian lompat, udah finish sebenarnya guys. Ini harusnya paling gampang tuh di sini guys. Yang susah itu nyari timing yang di sana tuh, yang dipasangin itu guys, yang gerakannya lambat itu guys. Bener-bener timing kalian tuh harus pas ya guys ya. Mantap. Tak dulu. Kalau di arena tadi yang licin itu, kalau kita lihat pinggir gini bisa nggak sih? Bisa nggak sih guys? Tapi kayaknya bisa sih ya guys ya. Aku mau itu mana triknya itu tuh di pinggir-pinggir itu, yang tempat yang ada roll-roll dua itu kan, itu susah juga. Karena hoki-hokian juga. Kalau dia pas berdua lagi barengan, kalian nggak bakal bisa lewat guys. Oke deh, kita finishkan dulu baru nanti kita bakal coba lagi guys ya. Ayo adik-adik finish, adik-adik aku pengen lihat adik-adik. Oke. A few moments later. Let's go guys, kita buktikan guys. Set. Abis ini kita bakal coba lagi yang licin tapi ya guys ya. Ini kita bakal belajar kalian gimana caranya. Banyak sekali nih yang Frost Diamond bang, gimana caranya player main stable guys. Ya kalian main aja satu map tuh terus-terusan gitu ya guys. Lama-lama kalian bakal jadi jago guys. Nah kalian hafalin juga kan, ada timing-timing yang tepat, baru kalian bakal hafalan dan kalian bakal bisa selincah mungkin ya guys ya. Nah kayak gini guys, mainnya santai aja. Kalian lurus, tunggu timing yang tepat, terus kalian lompat. Dan kalian tunggu dulu aja guys. Nah ini ada timing nih, kalian lompat sini, ini kalian langsung pojok aja tuh kan, bakal muncul dia guys. Kenapa? Aku tahu. Karena udah pasti guys ya, kalian gak usah lompat yang udah muncul kotak-kotaknya. Kalian tunggu dia turun, terus kalian lompat. Ini lihat ya guys ya, ini aku tahu kapan dia bakal naik. 1, 2, 3. Nah dia bakal naik ya guys ya, dia bakal naik. Jadi kalian tunggu dia turun, 1, 2, 3 lompat. Ini aku bakal berani lompat-lompat walaupun belum ada kotak di bawahnya guys ya, karena aku udah tahu kapan dia munculnya dan kapan dia turunnya gitu ya guys ya. Ini terlalu mudah sih kalau kalian itu udah sering main di ini ya guys ya kan. Aduh terlalu mudah sekali nih guys, langsung menang kita guys. Mantap. A few moments later. Kita cobain sekarang lewat pinggir ya guys ya. Only lewat pinggir ini guys, yang lewat kuning-kuning ini guys ya. Walaupun jadi juara satu gak apa-apa, kita bakal coba. Bisa ternyata guys, ternyata bisa loh. Timingnya tepat guys. Sepertinya kita bisa mendapatkan meta baru. Nah ini jeleknya kalau kita tuh lewat shortcut ya guys ya, kita bakal kesusahan nih guys. Bener-bener kesusahan banget. Kalau kita jatuh, kita bakal ngulang tuh dari awal. Ini kan tinggal lewat pinggir aja, main santai. Terus kalian lewat pojok, lewat pinggir sini guys ya. Terus jangan sampai jatuh guys. Ini kalau kalian jatuh, ini bakal fatal banget ya guys ya. Untung aja nggak jauh banget ya guys, bukan dari awal sekali. Kacau ini guys, rungkat ya guys ya. Oke, kita bakal lewat sini aja, main santai aja. Terus kita bakal lihat timing yang tepat. Ini kalian tinggal terobos lurus aja nih buat yang belum tahu ya. Seret, terus kalian bisa lewat pinggir di sini guys. Nah jadi kalian nggak perlu nunggu spin ini gerak dulu ya guys ya. Jadi kalian udah bisa prediksi guys. Ini dia naik, kita tunggu turun, terus kita lompat sini, hit. Terus kita lompat tengah, hit. Nah kan aku bilang apa guys, tunggu dia turun, kalian lompat aja langsung, dia bakal naik lagi ya guys ya. Kan habis turun ya naik ya guys ya. Nah terlalu mudah ini mainnya guys. Sekarang kita tinggal coba di map yang licin tadi ya guys ya. Ini terakhir nih guys, tapi pasti kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like guys ya. Karena satu like kalian bisa bikin aku jadi orang kaya guys. Like, hati-hati kalian akan dicari.
Let's go guys. Seberapa licin Karina ini guys ya. Serat. Terlalu mudah coy. Terlalu mudah. Apakah kita bakal bisa perfect shortcut? Oh my god. Dua kali loh guys, aku bilang apa? Kalau kalian udah sering main ini, kalian bakal tahu selahnya untuk menangkan pertandingannya guys ya. Buset, itu cuma beberapa detik aja sih guys. Oke deh, kita bakal coba buat gacha dulu guys. Kita gachanya di sini guys ya, shop. Terus kita bakal cari yang ini guys. Siapa tahu ada skin baru atau gratisan ya guys, 350. Tau kan guys, ini harus dapat ya guys, sekali klik langsung dapat. Wush, hampir spesial guys. Habis ini kita bakal coba lagi spin yang tadi guys ya. Tadi benar-benar 5 detik loh guys, finish kita guys. Terlalu mudah guys, spesial, legendary. Aduh, dapat skin apa lagi kita ini guys? Ayolah. Ah, Kaori. Ini kenapa dibilang Kaori sih? Apa emang Kaori namanya? Oke. Okay. Ya ampun, dapat legend. Hah? Wih. Guys, skin rahasia guys. Skin rahasia pisang hitam ya guys ya. Oh my god. Wah. Tuh kan aku bilang apa guys, pasti bakal ada clue-clue atau rahasia-rahasia di balik ini semua ya guys ya. Kita mendapatkan skin legendary pisang yang warna hitam yang enggak ada di server guys. Coba nanti kita pakai ya guys ya. Hampir dapat kita spesial lagi guys. Mantap. Gila, hoki banget coy. Spesial kah? Wah, enggak mungkin sih, mustahil kita dapat spesial dua kali guys. Kita cobain skin pisangnya. Skin pisangnya mana ya? Wih. Oh my goodness. Oh my god. Kita bakal coba sekali lagi guys. Gila, skin pisang hitam rahasia coy. Beneran real. Ada guys. Kira-kira bakal kayak mana bentukannya nih guys ya, kalau kita lihat guys. Let's go everybody. Ini dia super pine slide ya guys ya. Isi super ya guys ya. Biasanya kan pine slide. Nah, ini isi super guys. Dan skin kita warna hitam. Kita bakal coba buat lompat guys. Set. Minggir adik-adik. Perfect shot kali adik-adik. Set. Seret. Aduh, kena lagi guys. Kita finish kali ya guys ya. Aduh, sempak emang tadi tengah-tengah itu guys. Seret. Cuman gagal sekali doang tadi ya guys ya. Langsung menang nih guys. Frost Diamond nih bos. Gila, skin hitam guys. Bayangin aja guys, skin baru spesial yang sangat luar biasa sekali guys. Oke guys, mungkin sebelum video kita coba kalian komentar. Di next video kita bakal coba map baru. Namanya tuh adalah Stumble Pricks. Jadi ini kayak balapan Hot Wheels, cuman ini beda lagi ya guys ya. Lebih seru lagi guys. Dan misalkan kalian ketawa, kalian bisa maksain ketawa. Let's go bros. Bye.